nikmat dunia, apa dia yang dikatakan dengan dunia? Nabi kata dunia ni mimpi bagi orang yang lena. Tanya soalan yang kedua, tanya soalan yang ketiga. Sampai persoalan lelaki itu dekat Nabi, dia tanya dekat Nabi, apa dia yang dikatakan neraka ni, apa dia? Nabi kata neraka satu tempat yang Allah Ta'ala siapkan, yang Allah Ta'ala sediakan kepada hamba-hambanya yang ingkar waktu hidup di dunia. Mereka ingkar kepada Allah, Allah sediakan satu tempat kepada mereka, nama dia neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nasta'ghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azzim ala hadhan nabiyyil karim sayyidil mursalin wa qaidid du'atil mujahidin وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan bapak-bapak rahimakumullah, pertama sekali alhamdulillah, panjat puji dan syukur kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan izin serta limpah kurnianya pada malam ini Allah Taala masih berikan ruang masa serta kelapangan waktu kepada saya dan tuan-tuan untuk sama-sama kita hadir dan berada di dalam majlis ilmu pada malam ini tuan-tuan. Saya mohon maaf di atas kelewatan. Habis semayang tadi pergi roba ke kak? Ustaz, habis roba tadi 7:30. Lebih kurang begitu lah. Lebih kurang 15 minit, 20 minit saya terlewat. Saya minta maaf tuan-tuan. Bukan salah saya, tapi jalan jam. Saya keluar awal dah, pukul 6 petang tadi saya keluar dah daripada KL. Saya menginap di KL, duduk di KL. Jam yang agak luar biasa ini saya pun tak tahu siapa. Jadi kat pukul 8 baru saya sampai. Minta maaf banyak-banyak lah tuan-tuan. KL ke Kajang lebih kurang dekat 2 jam, 1 jam 50 minit. Yang kedua, bulan lepas saya tak boleh nak mai. Saya minta maaf jugalah saya tak mai bulan lepas sebab duk bersiap nak keluar rumah, nak keluar mai dah. Driver saya duk pegang-pegang kunci tu. Dia duk kelangkabut dengan anak saya. Kunci tu jatuh dalam lift. Anak saya tersepak jatuh dekat lubang pintu tu. Lubang pintu nak masuk tu. Kami duduk. Kami punya bilik penginapan tingkat 42. Entah bayanglah kalau kunci tu pun jumpa. Jadi sobar muka siapa tak tahulah. Selerak kunci tu. 2 hari cari.
Hari Rabu cari tak jumpa, hari Khamis pun cari tak jumpa. Panggil Cina kunci mai buka, kena 1,000, demam terus 2 minggu tuan. Saya demam kat 2 minggu itu baru lega. Jadi saya nak ambil gerak pun tak boleh nak ambil dah, itu ni lewat dah. Saya minta maaf lah, bulan lepas saya tak mai, tuan-tuan mudah-mudahan. Nah, kalau ada salah silap tuan-tuan dengan saya tu, saya maafkanlah. Siapa yang ustaz kata aku tu, sebab tu ustaz kena minta maaf kami. Saya minta maaf dah tadi, itu yang saya kata. Kalau tuan-tuan pun ada salah silap dengan saya, saya maaf. Kut-kut lah tuan-tuan pun ada kata apa dekat saya ke. Ha, saya maaf siap-siap lah, nak maklum lah. Kira halal dunia akhirat lah. Jadi malam ni tuan-tuan, sebelum kita baca kitab, saya nak bawa satu hadis Nabi SAW. Hadis bagaimana soalan daripada seorang sahabat yang bernama Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu an. Abu Zar Al-Ghifari satu hari dia tanya dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Zar satu hari dia tanya dekat Nabi. Dia tanya dekat Nabi, ya Rasulullah, boleh cerita tak di antara isi kandungan suhuf Musa? Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala turunkan kepada mereka suhuf. Tuan-tuan menduk baca wa suhufi Ibrahim wa Musa dalam Quran. Suhuf yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Ibrahim, suhuf yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Musa. Abu Zar Al-Ghifari dia tanya dekat Nabi, boleh tak cerita di antara isi kandungan yang ada di dalam suhuf Musa? Dia tak tanya isi kandungan yang ada dalam suhuf Ibrahim. Yang dia tanya, boleh cerita tak apa isi kandungan yang ada di dalam suhuf Musa? Nabi SAW jawab persoalan daripada Abu Zar Al-Ghifari. Nabi kata, wahai Abu Zar, di dalam suhuf Musa ada 6 baris kalimat yang aku boleh cerita di antara isi kandungan. Dalam suhuf Musa ni banyaklah, di antara isi kandungan yang aku boleh cerita, dia ada 6 kalimat. Yang 6 kalimat ni Nabi kata, yang pertama berbunyi, ajibtu liman ayqana bin nari kaifa yadhaku, wa ajibtu liman ayqana bil mauti kaifa yafrahu, wa ajibtu liman ayqana bil hisabi kaifa ya'malu sayyiati, wa ajibtu liman ayqana bil qadari kaifa yahzanu, wa ajibtu liman yara ad-dunya wa taqallubaha bi ahliha kaifa yatma'innu ilayha, wa ajibtu liman ayqana bil jannati wa huwa la ya'malu al hasanati la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Ni 6 kalimat yang ada di antara isi kandungan yang terdapat di dalam suhuf Musa. Ada 6 ni maklum. Maklum? Hei, awak yang muka serius sangat, macam apa? Senyumlah sikit. Saya mengajar satu tempat, mereka buat muka serius macam maklum, 2 hari lepas tu mati. Baik-baik senyum. Di antara isi kandungan yang ada di dalam suhuf Musa, 6 ni Nabi kata. Apa dia? Yang pertama, Allah Ta'ala berfirman di dalam suhuf Musa, Allah Ta'ala kata pada dia, ajibtu liman ayqana bin nari kaifa yadhaku. Ni baris yang pertama, baris kalimat yang pertama yang ada di dalam suhuf Musa. Yang pertama apa dia? Ajibtu liman ayqana bin nar. Kata Allah, aku heran benar-benar dengan manusia yang yakin tentang neraka. Ajibtu liman ayqana bin nar, yang yakin benar-benar tentang azab neraka. Tuan-tuan, dalam satu hadis Nabi SAW diceritakan oleh
Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia kata, satu hari kami duduk dengan Nabi, tiba-tiba datang satu orang lelaki. Yang lelaki itu datang, dia terus masuk-masuk, dia duduk di depan Nabi. Dia panggil salam dekat Nabi, Nabi jawab salam dia. Nabi tanya, dia tanya dekat Nabi yang pertama, mad dunia, apa dia dunia? Nabi kata, dunia ni seumpama mimpi bagi orang yang lena. Nabi kata, kita pernah baca dah hadis tu di sini maklum. Tapi saya tahu maklum dan maklum lupa. Jenis tuan-tuan main mengaji ini jenis kuat mengapai. Dia masalah kuat mengapai. Dia masalah dia satu, dia kuat lupa juga. Itu problem tu. Kalau kuat mengapai, lambat lupa tak apa. Jenis pula kuliah setiap malam. Tiap-tiap malam tuan-tuan mengapai. Lagi tak ingat. Nabi kata, Nabi jawab persoalan lelaki yang bertanya dekat Nabi tu, mad dunia, apa dia yang dikatakan dengan dunia? Nabi kata, dunia ni mimpi bagi orang yang lena. Tanya soalan yang kedua, tanya soalan yang ketiga. Sampai persoalan lelaki tu dekat Nabi, dia tanya dekat Nabi, apa dia yang dikatakan neraka ni apa dia? Nabi kata, neraka satu tempat yang Allah Ta'ala siapkan, yang Allah Ta'ala sediakan kepada hamba-hambanya yang ingkar. Waktu hidup di dunia, mereka ingkar kepada Allah, Allah sediakan satu tempat kepada mereka, nama dia neraka. Ni tuan-tuan datang, kita duduk atas dunia ni tuan-tuan, ni tak lama. Maklum, hidup di dunia ni tak lama. Sebab tu dunia ni nama dia Darul Fana. Suatu negeri, suatu tempat yang dia berbentuk kebinasaan. Ni yang kata dunia. Saya ulang balik. Yang dikatakan dunia ni apa dia? Satu tempat, satu negeri yang bersifat kebinasaan. Apa yang ada di dunia, semuanya Allah Ta'ala akan binasakan. Umur-umur binasa. Tuan-tuan, umur-umur binasa. Ni dia. Lima jari yang ada dekat tangan kita ni tuan-tuan, kiri kanan. Apa dia lima jari ni bermaksud? Yang pertama, hidup jangan lupa lima waktu, sehari semalam. Yang kedua, lima jari ni bermakna hidup kena ada, kena sempurnakan lima rukun Islam. Yang ketiga, lima jari ni tuan-tuan, dia tak sama. Bermakna inilah putaran umur kita ni. Ni dia. Ni dia umur kita maklum. Mula-mula umur ni, betul naik sini, naik sini, naik sini, naik sini. Yang paling tinggi ni, yang mana? Jari fak ni, tengah ni. Nama dia jari hantu. Budak-budak muda panggil jari fak. Saya tak boleh nak tunjuk, tak boleh viral pula. Cuba maklum tengok jari. Ada tak jari tuan-tuan yang duduk di Tamarakan ni, yang sama? Dia kata, alhamdulillah tak, saya ni kira sempurna lah awak, jari sama. Tu bukan sempurna bodoh eh, tu makna cacat. Dia sempurna, dia mesti tak sama macam kita ni. Dia kata, saya alhamdulillah jari saya sama tu, sempurna. Tu cacat. Ni makna apa dia? Makna apa dia ni? Ha maklum? Ni makna umur kita. Ni makna dia umur kita. Mula-mula kita duduk di sini. Ni. Yang ni nama dia umur kanak-kanak. Lepas tu dia naik di sini. Ha ni umur 20-30. Ha ni saya duduk tahun ini. Saya duduk sini. Lepas tu dia naik umur sempurna 40. Lepas tu dia mula turun lah. Umur 60-70. Dia mula turun lah. Ha lepas tu dia mula turun lah. 80-94. Duduk tahun ini. Tentang gelap lah. Saya tak kata-kata apa. Saya tak cerita apa umur. Ha ni semua punca tahu dia. Saya nak kena tarik belakang ni. Dia duduk di sini maklum, dia tinggi sikit pada sini. Nampak tak? Ni, dia tinggi sikit pada sini. Ni makna dia, umur kita dia akan binasa. Dia ambil sampai satu tahap, umur yang Allah Ta'ala anugerah kepada kita ni maklum-maklum, dia akan sampai satu saat, satu ketika, dia binasa. Dia binasa, dia mula main rambut pun nampak putih, binasa tu. Mata pun tak apa nak nampak, sampai lepak kena duk main buka spek mata pun yang duk kena cek dekat masjid. Sekejap lagi habis-habis dekat pintu sangkut jagu tuan tu. Okay? Dia sangkut jagu.
Dia mai duduk topong, dia kata ni, dia kata tak apa nak terang lah. Pak Long tu kata tu lah, dulu duduk mana-mana mengendap janda nampak jelas elok lah. Cepat kali tonyoh mata tak apa nak nampak. Tu tak pergi pakai pisah kot nak gulung. Ni tu kena pakai spek mata. Sebab apa? Binasa. Ni Pak Long, Pak Long hak pakai spek mata. Cuba buka spek mata tengok. Berani Pak Long. Tengok lelaki orang macam lelaki kita. Tengok bini orang nampak macam bini kita. Kek dia orang spek mata. Dia binasa. Kesihatan. Dia akan main satu tempat, satu tahap. Sihat tu dia binasa. Ni yang kata dunia. Allah Ta'ala bagi kepada kita atas dunia ni tuan-tuan. Tok Imam duk baca pagi-pagi Jumaat. Tok Imam kata duk baca apa dia? Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Pagi Jumaat kita duk dengar. Yang mana duk main semayang di masjid, dia dengar. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Allah Ta'ala kata sesungguhnya kami telah tunjukkan kepada kamu jalan. Atas dunia ni Allah Ta'ala dah tunjuk kepada kita jalan. Sama ada imma syakira, sama ada kamu nak merentasi jalan untuk menjadi orang-orang yang syukur, wa imma kafura, ataupun kamu merentasi jalan untuk jadi golongan yang kufur. Atas dunia ni Al-Quran Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi. Mu'zizat Allah Ta'ala tinggalkan kepada Nabi. Nabi tinggalkan kepada kita. Allah Ta'ala wahyu kepada Nabi. Nabi tinggalkan kepada kita. Ni dia Al-Quran. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai tunjuk, petunjuk. Hudan linnas, petunjuk kepada manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang mana yang hak, yang mana yang batil. Al-Quran dah cerita dah kepada kita. Hadis dah terangkan kepada kita. Ulama dah terangkan kepada kita. Ustaz-ustaz, ustazah-ustazah dah terangkan kepada kita. Hang nak yang mana? Atas dunia hang masih nak menjadi golongan yang kufur, ataupun kamu nak menjadi golongan yang syukur? Nah, dua yang maklum. Syukur, kufur. Macam lagu Indonesia, dia kata madu racun. Tu yang atas dunia. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Kalau macam tu senang. Kanan tu racun, apa, kanan tu madu, kiri tu racun. Tapi kita ni kalau tak mengaji atas dunia maklum, di antara alamat yang mana madu, alamat yang mana racun, dia tak jelas juga. Sebab apa? Sebab buta, jahil. Atas dunia ni jaga maklum ada dua ya. Nah, maklum nak? Maklum? Hei. Dua je. Madu dan racun. Kalau kami bagi pilihan dekat maklum-maklum, dalam hidup nak di madu atau diracun, maklum pilihan mana? Dia ada dua ya. Madu dengan racun. Kalau kami bagi pilihan, nak dimadukan atau diracunkan? Nak yang mana? Haram Ustaz ni dah lambat-lambat duk tanya soalan pelik-pelik. Kalau kamu pilih, kamu jalan yang kamu pilih untuk menjadi golongan yang bersyukur, insya-Allah akhirat syurga untuk kamu. Sebaliknya, kalau kamu memilih jalan untuk menjadi golongan yang kufur, nerakalah untuk kamu di akhirat sana. Sebab tu Allah Ta'ala kata dalam suhuf Musa, ajibtu liman ayqana binnar. Aku heran benar-benar dengan golongan manusia yang yakin bahawa di akhirat kalau ada satu tempat nama dia neraka. Kaifa yadhak, tapi kenapa mereka masih boleh ketawa? Maknanya apa dia? Seronok di dunia, tidak memikirkan azab di neraka. Ni yang pertama Allah Ta'ala sebut dalam suhuf Musa. Yang kedua, wa'ajibatu liman ayqana bil maut. Baris yang kedua, kalimat yang kedua, kaifa yafrah. Aku heran benar-benar dengan manusia yang yakin bahawa kesudahan daripada kehidupan di dunia akan berakhir dengan satu episod nama dia kematian. Kaifa yafrah, kenapa mereka masih boleh bergembira? Tuan-tuan, mati
dia duk pemang kita, dia duk tengok kita. Yang kata mati ni maklum, dia duk tengok kita. Yang kata mati ni maklum, dia duk tengok kita. Masalah kita hidup di dunia ni satu ya. Apa dia? Nak mati. Itu masalah kita. Kalau tak mati, tak apa. Mati dia bukan kira usia. Mati dia bukan kira sakit. Mati dia bukan kira hang ni tua. Tak. Orang tua, jangan duduk belagak lagi sebab umur dah tua. Orang muda, jangan duduk rasa macam tak mati. Dalam masyarakat kita ni, maklong-maklong, saya nak tanya, tuan-tuan. Ni dalam masyarakat kita, persekitaran kita ni, ramai tak di kalangan kita yang anak-anak mati dulu pada mak bapak? Ramai ke tak? Ada tak maklong dalam tamarakan ni? Kajang cerah ni, ada tak di kalangan kita yang anak-anak mati dulu pada mak bapak? Ada ataupun tidak? Sini dia tak panggil ada. Ada. Ada, ada. Ada anak-anak mati dulu pada mak bapak. Ada. Kalau nak ikut usia, mak bapak lah kena mati dulu pasal kamu tua. Betul ke tak? Tapi Allah Ta'ala kata tak. Usia bukan pengukur kepada kematian. Sehat bukan ukuran kepada kematian. Saya sehat, Ustaz, tak ada sakit apa. Ramai orang adalah hospital yang wayar berselerak kat badan ni, tak mati-mati. Yang duk naik motor sehat mati dulu. Kemalangan mati dulu. Sebab tu yang kata mati, idza jaa ajaluha, bila kematian saat tu dah sampai, la yastakhiruna sa'ah, dia takkan lewat walaupun sesaat, wala yastaqdimun, dan dia tidak akan cepat walaupun sesaat. Ni yang kata kematian. Sebab tu ulama minta, Allah Ta'ala minta, Nabi minta, apa dia? Kita kena buat persiapan untuk mati. Wa tazawwadu, carilah bekalan. Nak mati ni kena bawa bekalan. Fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekalan yang kamu nak bawa pulang bertemu dengan Allah adalah ketakwaan. Allah sebut dah. Kena cari bekalan. Hei maklong, kena cari bekalan. Hei paklong, kena cari bekalan. Hei ustaz, kena cari bekalan. Nak balik bertemu dengan Allah, apa yang kita nak persembahkan di depan Allah? Hadis, tuan-tuan duk rajin dengar, maklong dengar, paklong dengar satu hadis. Nabi kata pada dia, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah. Hadis hasan sahih, riwayat daripada Imam At-Tirmizi. Nabi kata bila kita balik bertemu dengan Allah di akhirat kelak, yang kata kita duduk tunggu depan Allah, tapak kaki tak akan berganjak walaupun setapak sebelum Allah Ta'ala tanya empat soalan. Malaikat tanya empat soalan. La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an 'umrihi fi ma afnah. Allah Ta'ala nak tanya umur dulu. Hei Leha, hei Husin, hei Usam, atas dunia aku bagi dekat hang umur. Mati umur berapa? Saya mati umur 68 ya Allah. Hang 94 ya Allah. Allah Ta'ala tanya umur. Habis kot mana dulu umur ni? Dia kena cek balik tuan-tuan, daripada muda sampai satu peringkat umur, mai pula satu peringkat umur, mai pula satu peringkat umur. Habis kot mana? Yang kata umur ni habis macam mana? Allah akan tanya. Tu yang kata tanggungjawab, maklong, maklong. Apa nikmat yang kita dapat di dunia, nama dia tanggungjawab. Bisa dengar perkataan tanggungjawab? Makna pada tanggungjawab, tanggung di dunia, jawab di akhirat. Maklong ingat percuma ke, maklong? Nikmat Allah Ta'ala bagi, maklong? Ingat percuma, tak ada percuma. Allah bagi di dunia, dia akan soal kita di akhirat kelak. Allah Ta'ala bagi di dunia, dia nak tanya kat kita di akhirat kelak. Umat berhabis kot mana? Alhamdulillah lah ya Allah. Dulu ni leka lah awal-awal, leka sampai umat 50, pencin 60. Pencin 60 lah. Ni pun nak tarik main 65 pula pencin.
Allah. Saya kemarin pergi satu bank. Pergi kat satu bank. Duk tengok yang duk kerja dekat bank tu pun 50 lebih dah. Kaunter tu ada 3, semua ada 4. 3 tu semua hak pegawai-pegawai tua. Allah. Nak boleh buka akaun buka sejam setengah tunggu. Tekan-tekan naik apa dia panggil kawan dia. Mari tengok tak? Tu baru tak sampai 60. Maklum bayang kalau 65 dia jaga kaunter lagi. Allah semaklah. Sudahlah bagi orang muda pula kerja. Nu yang duk keluar daripada universiti nu nak kerja apa? Betul ke tak? Sudahlah 60 cukup. 58 tu pun boleh ambil borang isi pencen lah Pak Longoi. Bagi cucu, bagi anak-anak yang duk keluar daripada universiti. Setiap tahun, berapa banyak yang duk keluar? Berapa ribu orang duk keluar budak-budak graduan daripada universiti ni? Tak ada kerja apa? Tu lepas nak suruh buat apa? Gojek-gojek apa? Weh, derah tak tengok. Ha, mana Tok Bilal? Pergi bang. Sila. Allahu akbar, Allah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik tuan-tuan, kita sambung. Bila sampai saja satu saat, Allah Ta'ala jemput kita balik. Tu nama dia kematian. Sebab tu Nabi minta kita bimbang dengan kematian ni. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kematian yang kita akan hadapi, dia ada dua keadaan. Keadaan pertama nama dia husnul khatimah. Keadaan yang kedua nama dia su'ul khatimah. Kena pilih antara dua ni. Sama ada kamu nak tutup episod kehidupan kamu dalam keadaan yang baik, ataupun kamu nak pilih, kamu nak tutup episod kehidupan kamu dalam keadaan yang jelek. Sebab tu Tok Imam duk baca kan, lepas ke saya semayang,
antara doa yang tu imam akan baca yang kita amin ramai-ramai, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, ya Allah tutupkan episod kehidupan kami ni ya Allah dalam keadaan yang baik. Minta. Makna apa dia husnul khatimah? Yang pertama sebelum kita bati tuan-tuan, ada ruang untuk kita balikkan, mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tu yang kehidupan kita yang tu je kita nak buat. Hidup Allah Ta'ala bagi 60 tahun umur. Ada orang Allah Ta'ala bagi 70 tahun umur. Setiap hari ni tuan-tuan dalam dunia ni, dia akan ada dua proses dalam di dunia ni. Setiap hari. Satu hari pun tidak akan terhindar ataupun lari ataupun tidak berlaku dua perubahan ni. Apa dia? Yang pertama tuan-tuan, setiap hari kita akan menerima orang-orang yang baru. Kelahiran ni di dunia ni, dia akan ada setiap hari. Yang kedua, kehilangan orang kita akan terima setiap hari. Maknanya kematian pun akan berlaku setiap hari. Setiap hari ini tuan-tuan, ada budak-budak baru dilahirkan, ada orang yang telah dimatikan. Betul tak Malong? Setiap hari. Kita ni Allah Ta'ala nak bagi husnul khatimah. Sebelum kita balik bertemu dengan Allah, ada ruang dan jalan yang Allah Ta'ala dorongkan kepada kita untuk kita merentasi ataupun kita menjalani laluan tersebut supaya kita menjadi hamba yang dekat dengan Allah. Itu tujuan hidup kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Terjemah bahasa mudah, hidup ni Allah Ta'ala nak suruh kita dekat dengan dia. Dekat dengan dia adalah dari sudut ibadah. Ibadah ni maklum-maklum, dia bukan sekadar sembahyang, dia bukan sekadar puasa, dia bukan sekadar zikir, dia bukan sekadar baca Quran. Ibadah ni, hidup tu kena createkan sebagai ibadah. Hidup tu kena buatkan dia untuk menjadi ibadah. Ha, faham tak maklum? Awak muka macam nak mati ya tuan-tuan ni suara. Tak faham ustaz, ustaz kata hidup ni umur tu, hidup tu kena buat ibadah macam mana? Maklum. Kan ibadah ni dia akan terjadi bila mana kita perbetulkan niat. Betul? Innamal a'malu binniyah. Allah Ta'ala nak kira ni tang perbuatan ke dekat niat? Wa innama likulli mri'in ma nawa. Allah Ta'ala dia akan kira ni apa yang anda niat berdasarkan apa yang kamu niat, bukan berdasarkan apa yang kamu buat. Niat tu dulu. Mandi hari Jumaat, kita niat untuk mandi sunat Jumaat. Mandi tu jadi ibadat. Kalau tak ada niat, mandi tu jadi adat. Dia ada dua. Yang pertama saja-saja mandi, yang kedua sahaja aku mandi. Dia bertukar niat, jadilah. Sahaja aku mandi. Sunat hari Jumaat. 4 rakaat. Mengikut imam kerana Allah Taala. Boleh betul belum? Ustaz bersepa yang kata niat mengikut imam, dah mandi dengan suami, suami itu imam, kita makmumlah. Kita mandi sunat hari raya, jadi ibadat. Cuba pada pagi hari raya, cuba pada hari Jumaat, tak ada niat. Pipi buka-buka pelapai, perung dia turun. Haram tak niat apa? Mandi itu jadi adat atau menjadi ibadat? Jadi adat. Sebab tu dalam hidup ni, buatlah macam mana pun, kena jadikan dia sebagai ibadat. Dalam hidup ni, kena jadikan dia sebagai ibadat. Nak jadi ibadat tu macam mana ustaz? Niat. Maklum nak pergi kerja, niat. Ya Allah, aku keluar daripada rumah ni, ya Allah, aku niat nak pergi cari nafkah, nak balik sara apa suami aku, tolong dia. Dia pun duk cari duit tak cukup boleh cover, nak sara anak-anak. Jadi niat ke tak? Baik ke tak? Ibadat. Ni nak pergi mana ni mak? Nak pergi dengar kuliah. Oh mak pergi dengar kuliah. Nak pergi dengar kuliah. Keluar daripada rumah main masjid, dia kira ibadat. Langkah tu dapat pahala, langkah tu gugur dosa. Cuba tak ada niat. Mak, mana mak? Mayak. Niat mayak, tak mengaji pun.
Dah tu mak balik sana. Papa Aisyah balik eh. Dah ada kuliah apa. Tiba kata duduk pergi eh. Balik pun nak kena pergi pula. Duduk tak ada apa. Duduk sambil nak tunggu Aisyah. Sebab tu jam bunyi dia duduk gelisah. Hai Aisyah dah tu. Sabar masak. Ini 5 minit, 10 minit kita berhenti lah. Kalau pergi mana. Betul ke tak? Kuliah mula lewat tak apa. Janji berhenti awal. Dia maklum. Kuliah nak mula ke apa-apa pun mula. Berhenti tu mahu awal. Aisyah tak masuk. Tak apalah. Saya faham. Saya berhenti lah. Niat. Bila niat, dia jadi ibadat. Niaga. Niat untuk apa dia? Saya nak memperkasakan ekonomi ummah, Ustaz. Ni macam tuan-tuan lah ni. Duk beli produk Muslim. Bagus ya. BMF. Bukan BMW. BMF. Ada satu Ustaz tu dia ceramah. Dia tengok dalam live Facebook. Dia kata BMW. BMW tu kereta. Yang kita dah buat kempen ni BMF. Buy Muslim first. Beli produk Islam tu dulu. Bukan kita nak suruh boycott produk ke pihak dah. Tak ada lah. Pergi cari nak berbelanja maklum lah. Nak cari barang apa. Cari kedai Muslim. Cari kedai-kedai runcit Muslim. Kalau benda yang tak ada dah keluaran Muslim, ambillah pilihan beli yang lepa. Tu kita kata kita tak boikot. Tuan-tuan jangan duk buka aircon berlempang ke luar. Ni pasal apa masjid buka aircon? Nak cari aircon Muslim. Tobatlah home lah tak ada. Saya lah kereta pun tak naik dah Ustaz. Pasal apa? Tayar pecah. Duk cari tayar keluaran kilang Islam tak ada. Bodoh weh. Belilah tayar lepa pun tak apa. Dah tak ada pilihan. Tapi kita nak maintenance aircon, carilah orang Islam. Kita nak tukar tayar, carilah kedai-kedai tayar orang Islam. Yang lepa duk marah ni macam apa? Saya pun tak faham ada orang marah. Ni tak betul ni. Duk buat boikot-boikot ni tak betul. Tak elok duk buat boikot apa-apa. Saya pun tak faham tuan-tuan. Tak tahu kau tuan-tuan faham. Maklum faham ke tak? Orang Islam marah kita nak utama produk Islam. Pelik lah maklum. Tuan-tuan nak beli sos, cari sos orang Islam. Nak masak. Nak beli kicap, cari kicap orang Islam. Nak beli minyak masak, beli minyak masak orang Islam. Nak beli beras, cari beras orang Islam. Lama mana dah perut kita ni duk makan produk ni pun maklum. Makan, makan, makan. La ilaha illallah. Awak. Lepas cerita ada babi. Minyak masak ada babi. Sos ada babi. Kicap ada babi. Lama mana ada duk makan babi? Saya ingat seorang-seorang ni kalau kutip sikit-sikit 4 ekor babi kita makan lah tuan-tuan. Kat 20 tahun duk makan produk lepas ni berasa 4 ekor ada dah makan. Pergi beli kopi lepa. Tiba-tiba dengar kata bercampur dengan tulang babi. Babi lagi. 4 ekor ada dah. Tu saya tuan-tuan ada satu R&R. Saya tak mahu cerita R&R mana. Kita kalau turun dekat R&R. Nak beli nasi ke. Tak tahulah kalau orang lain nak beli ayam ke. Saya benda pertama saya tengok dulu nama kedai. Orang lain dia tak tahu. Saya tengok dulu nama kedai. Roslina binti Abdul Hamid. Melayu orang Islam. Saya berhenti tuan-tuan. Minggu lepas satu R&R. Dalam Malaysia ni. Sebelah tu kedai makanan orang Islam. Sebelah tu kedai hak lepa lah. Puak lepa lah. Faham kot puak lepa. Jenis dia jual apa nama... Jenis-jenis apa lah? Jenis apa dia kata apa? Yang tangfu, cong-cong-cong apa apa tu. Saya nak sebut pun tak hati. Jenis mi helam apa semua ni dia kata. Saya tengok ada orang Islam pergi beli tu. Sah-sah yang duk masak tu tuan-tuan. Bangsa mereka. Kapiak. Ni yang pakai tudung ni pergi beli. Saya Allah. Saya tengok. Beli-beli main duk makan pula dengan hak apa colok-colok tu lah. Hak dua batang. Makan. Saya tengok-tengok. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Karim. Rasa tak ada apa. Kita tengok mereka makan. Makanan yang kita nak makan.
Duk ramai nasi, nak suap pun ni, dia kembang kot ni. Huh. Fikir balik tengok. Saya tuan-tuan pergi kedai makan, nampak tu, nak makan guna camcok pun dia fikir 18 kali tu. Sudu-sudu, kami kedai pakai camcok. Dia fikir habis tu. Oh. Sudu ni, siapa kita makan. Sebelum aku makan ni, siapa makan ni. Tu saya pergi kedai makan, saya guna tangan ni. Punya apa saya, apa nak kata apa pun. Nak ambil sudu, nak telan, duk fikir tu. Lidah siapa yang duk gulung sudu tu sebelum kita makan? Faham kot? Nak turis terang payah, saya kena gam. Tapi lepa relax ya tuan-tuan. Relax ya. Jangan tuan-tuan masuk kedai nanti kandak. Cuba tengok tu kedai mamak ke kedai Hindu tu. Cuba cek tengok yang duduk masak. Eh tuan-tuan, kita kalau pergi ke Penang, tengok mamak, kita kenal. Yang kata mamak ni kita kenal. Yang kata Hindu ni kita kenal. Mamak ni India Muslim lah. Hak satu lagi India Hindu. Dia mamak ni tuan-tuan, yang kata India Muslim ni. Walaupun dia gelap, kulit tak cerah, tapi kita tengok dia ada nur, cahaya tu. Tuan-tuan cuba tengok kawan-kawan kita India Muslim. Lain tu tengok. Cara dia gelik kepala pun lain. Kalau Hindu, lain. Tu yang bila kita makan, permakanan kita tak jaga. Lebih kurang. Hak masuk tu tuan-tuan. Kalau hak Muslim ni kita nak masuk kedai ni pun, Tok Guru kata, bila nak masuk kedai, nak tengok kedai tu orang kita macam mana, tengok dulu kita nak makan ni. Cek dulu, kedai tu kedai orang macam mana. Kalau dia semayang bang pun haram dah, carilah kedai lain. Sebab kawan yang masuk tu, tak ada berkat. Bila tak ada berkat, kita makan makanan dia, dengan kita hilang berkat. Sebab benda ni kita nak bawa mati, tuan-tuan. Dia makan, minum ni maklum, kan Nabi kata kullu lahmin nabata min haram. Setiap daging yang tumbuh daripada sumber yang haram. Kita elok dah. Duit tu gaji kita elok dah. Keliar apa semua dah. Pi beli pula makanan-makanan orang bukan Islam, makan telan pula Allah. No? Tu yang duk heran tu, kawat aku ni lah, nak semayang 4 rakaat pun rasa berat. Cuba tengok makan apa. Aku pun tak tahu nak kata. Tak tahu nak kata, duk diam. Pasal apa? Tak tahu aku pun jadi Quran benak nak baca. Cuba cek makanan ha. Sebab tu Allah Ta'ala pesan kepada para rasul. Sikit lagi boleh tuan-tuan? Boleh nak? Saya mula tadi pukul 7.50, 8.50 boleh kot. Sebelum ke 9, tuan-tuan kalut nak pergi mana? Bukan dia masuk syurga lagi malam ni. Mek pergi sejam maklum dia tak? Nak jumpa pula, tak tahu bila. Kalau bulan depan tak jadi pilihan raya, bulan 12 menteri pertahanan, tak boleh main ceramah dah. Sikit dah tuan-tuan kan dapat muka pun nak mati dulu tu. Isi sumpah mati sungguh pun tahu. Sebab, paling lewat pukul 9 saya panggil, jangan takut. Boleh Mak Long nak? Boleh? Baik. Mak Long, setiap daging yang tumbuh daripada sumber yang haram ni Mak Long, Nabi kata neraka tempat utama. Allah Ta'ala perintah para rasul. Yang perintah tu Allah Ta'ala perintah juga kepada orang beriman. Apa dia ayat dia Ustaz? Ya ayuhar rusul, kulu min tayyibati ma razaqnakum wa'malu salihah. Allah Ta'ala sebut. Hei para rasul, ada ayat yang Allah Ta'ala sebut untuk para rasul, ayat tu kita kena ambil sama. Ni kata bekalan nak bawa mati ni. Apa dia yang Allah Ta'ala pesan kepada para rasul? Ya ayuhar rusul, wahai para rasul, kulu min tayyibati ma razaqnakum, makanlah daripada makanan-makanan yang baik yang telah kami rezekikan kepada kamu. Allah Ta'ala pesan.
Nak makan, makanlah makanan-makanan yang baik. Ma razaqnakum, daripada apa yang telah kami rezekikan kepada kamu. Wa'malu salihah, dan buatlah amalan-amalan yang baik. Situ kata ulama tafsir, makanan dia membentuk peribadi. Kita makan makanan yang baik tuan-tuan, kita takkan jadi berat untuk melakukan amalan-amalan yang baik. Kena ingat, benda yang nak sumbat masuk dalam perut kita ni, sama ada benda tu yang halal, benda yang haram, ataupun benda yang syubhat. Saya ada seorang tok guru, pernah saya bawa dia musafir sekali dengan saya dulu ni. Saya bawa dia musafir dengan saya. Saya ajak dia, kata, saya kata, ustaz, kita berhenti makan tu kot. Dia senyum. Elok-elok saya ada dia. Dia tanya, ustaz, ustaz nak tanya sikit boleh tak? Saya kata, ada apa, tunggu. Ni kedai ni entah bisa main makan lah. Saya kata, tak lah. Ni kali pertama tengok kedai pun okey ke. Lepa, dia tanya-tanya. Kedai ni lepa beli ke lepa sewa? Mana saya nak tahu. Kita mana nak tahu. Yang duk masak tu dia kata, semayang elok kan? Oh. Tu berah tu yang orang Islam kan? Minyak masak orang Islam ni cerita 4-5-6 tahun dulu. Sayur lepas duk masak tu yang orang Islam kan? Lori yang main hentak barang kat lepas ni yang orang Islam kan? Lori tu pula dia buat loan tu macam mana? Islamic loan ke tak? Ah, saya kata mampuih aku tu. Dia kata kalau tak boleh jawab, entah makan entah seorang, entah tak mau, entah pergi makan. Dia tak makan. Bila dia tak makan, kita nak makan apa? Cik dengan budak-budak dia, dia kata memang tuan guru ni dia takkan makan di kedai. Dia musafir macam mana pun, dia akan bawa makanan. Kalau dia pergi isteri dia, dia bawa makanan daripada rumah, masak-masak, dia pun makan. Kalau dia pergi sendiri, dia bawa buah kurma tu ya. Kalau tiga hari tu ya. Makan ayak kurma, apa buah kurma dengan ayak mineral. Ayak tu pun botol daripada rumah. Omeh. Tu dia punya nak jaga. Kita tak payah lah lagu tu. Gi tuan-tuan kata ni ustaz nak suruh kami jadi kucing tu. Tak lah. Cuma agak-agak lah ni tuan-tuan bila nak makan. Utamakan produk Muslim. Boleh maklum? Utamakan produk Muslim. Terutamanya yang berkaitan dengan makanan. Sebab kita nak balik bertemu dengan Allah. Kita nak mati. Allah Ta'ala nak tanya kita. Tu yang kedua. Yang ketiga Nabi kata yang Allah Ta'ala sebut dalam suhuf Musa. Yang ketiga apa dia? Wa'ajibtu liman aiqana bil hisab. Aku heran benar-benar dengan orang yang yakin setiap amal perbuatan dia akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap amal perbuatan dia Allah Ta'ala akan hitung. Baik buruk Allah Ta'ala akan hitung. Kaifa ya'malu sayyi'at? Tapi kenapa mereka masih suka buat amalan-amalan yang jahat, amalan-amalan yang jelek, amalan-amalan yang Allah Ta'ala murka? Kan Allah Ta'ala kata ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Apa yang hampa buat, apa yang hampa ucap, apa-apa ni, raqib 'atid, dia akan catat. Apa yang kita buat maklum? Mulut kita ucap apa? Perbuatan yang kita buat apa? Semuanya akan direkod oleh raqib dan atiq yang ada dekat bau kita ni. Sebab tu Allah Ta'ala kata, tahu dah kata amalan akan dihisab. Tapi kenapa mereka boleh buat benda-benda jahat? Tu yang aku heran, kata Allah. Yang ke satu, dua, tiga. Yang keempat. Wa'ajibtu liman aiqana bil qadar. Ku heran yang nombor 4, kata Allah. Orang yang yakin dengan ketentuan qada dan qadar, baik buruk ni semua daripada Allah. Sebab tu rukun iman yang keenam beriman kepada qada dan qadar. Betul ke belum? Betul? Apa makna qada, apa makna qadar? Hak tuan-tuan sebut. Kita mengaji rukun iman, salah satu daripada rukun iman, beriman kepada qada, beriman kepada qadar. Apa makna qada, apa makna qadar?
Kita belajar, kita jauhi lama. Contoh guru duk terjemah mai. Dia kata qada ketentuan baik, qadar ketentuan buruk. Untung baik, untung buruk dia kata. Dua-dua untung, tak ada rugi. Tok guru terjemah, yang kata qada untung baik, yang kata qadar untung buruk, dua-dua untung. Sebab apa yang datang daripada Allah, tidak ada satu pun yang merugikan, melainkan semua ni berbentuk keuntungan. Kalau faham? Ustaz, ya. Alhamdulillah, Ustaz. Saya ni tak pernah sakit, Ustaz. Allah Ta'ala sayang kat saya. Belum tentu. Tentang kenal Fir'aun. Sahabat long? Belum? Kenal Fir'aun? Maklum kenal Fir'aun? Kenal ke tak? Kenal. Dia duduk mana? Tamarakan. Hak tu Firdaus, bukan Fir'aun. Fir'aun, kalau tuan-tuan baca hikayat hidup dia, tuan-tuan. Saja maklum balik-balik, tak ada apa. Sarang-tara nak tidur, maklum Google ke apakah. Cuba baca hikayat hidup Fir'aun. Diceritakan bahawa Fir'aun dalam hidup dia tak pernah sakit demam, sakit kepala, tak ada. Bahkan bukan kata sakit teruk, batuk pun tak. Yang kata Fir'aun ni, batuk pun tak. Makna apa dia? Makna Fir'aun tak isap rokok. Adakah kita boleh jadikan ukuran Fir'aun ni tak sakit, Allah Ta'ala sayang dekat dia? Saya ni tak sakit, Ustaz, Allah Ta'ala sayang. Dia tu sakit, tak berhenti-henti, Allah Ta'ala murka. Tak. Nabi Allah Yaqub sakit. Tak. Nabi Allah Ayub sakit. Nabi Muhammad sakit. Adakah ukuran sakit, sehat, Allah Ta'ala sayang, Allah Ta'ala murka? No, tak boleh. Saya sakit, Ustaz, nama dia untung buruk. Saya sihat, Ustaz, untung baik. Kerana hang sakit, mulut hang boleh ingat kepada Allah. Kerana hang sakit, hang boleh dekatkan diri hang dengan Allah. Hang berdoa. Tuan-tuan, maklum, kita sihat buat ibadat, dengan sakit buat ibadat, dia beda. Ada orang bila dia sakit, dia berdoa ketak badan ni. Nak minta kepada Allah, sembuhkan penyakit. Bila ada masalah, dekat diri dengan Allah, dia rasa lezat. Sihat ni ke doa? Amin. 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 Tak ada apa duk amin, amin, amin. Apa benda tak, benda tak. Kadang-kadang Tok Imam tu pula jenis baca doa, web, dengar, tengah, tenggelam, ujung pula timbul. Allah amin. Jannah. Amin. Allah. Nar. Amin. Tak tahu nak tapang bagi sebiji. Cuba baca doa bagi elok-elok Tok Imam. Ada orang tak bisa dengar. Allah amin. Tonik, bunyi tonik yang kat belakang. Tok Imam ni pun. Oh. Macam dia duduk tahlil, tuan-tuan tengok tak? La. El. La. La. El. La. La. El. Jek kat tengah belakang pun dia tahu. Cuba bagi elok-elok awak. Bulan ni gaji tak masuk lagi kot. Aku nak mampu dengar ni. Cuba baca doa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tak boleh ke? Hamil. Amin. Wassalamu. Salim. Wa ala. Ajma'in. Dak kita nak faham. Kadang-kadang bila kita baca doa, geng belakang tu ada hak reti arah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Doa ni pun lagu tu bagak-agaklah. Ni kadang-kadang lagu tu lebih panjang nak mampu. Allahumma akhtim lana. Ada
orang ni maklum, dia jenis nak menunjuk kalau depan orang. Betul ke tak? Macam duk baca doa dekat program-program tu tuan-tuan. Akak-akak lah. Baru ni saya 20 minit ketak tengah ni. Bila kita buat program, agenda ni banyak. Hak nak terkencin. Kadang-kadang dia syok sendiri habis. Doa berjimak muah dia buah belakang. Doa masuk jamban, doa keluar jamban. Buah belakang. Nuh nak pergi panjang. Akak-akak lah. Doa ni. Kita bila senang ni, bila kita sihat, doa ni bukan lazat. Nak doa pun malas. Habis mayang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jamitha. Amin. Ya Rabbal Alamin. Keluar bila kutu. Ni bila sihat. Ni bila tak ada masalah. Ni bila tak ada problem. Tapi Allah Ta'ala letakkan satu masalah kat kita dalam hidup. Kadang-kadang tuan-tuan, saya baca dalam satu kitab tasawuf. Bila baca tu ayat mata boleh mengalir. Apa dia yang dia berkata? Ulama kata kadang-kadang Allah Ta'ala dia nak mendengar suara kita. Dia nak berbanja dengan kita. Dia kena bagi masalah kepada kita. Dia Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala dia sayang kepada kita, dia nak dengar suara kita maklum. Dia nak dengar belayan kita, manjanya kita dengan dia. Bila Allah Ta'ala nak dengar semua tu, kadang-kadang Allah Ta'ala kena bagi masalah kepada hamba ni. Kalau aku tak bagi masalah, kalau dia ni okey, kalau dia tak ada problem, dia tak akan bermanja dengan aku. Sebab tu kita redha dengan Allah. Apa yang Allah Ta'ala bagi kita redha? Makna pada redha, hati ni tak ada apa, rasa puas hati, boleh terima, boleh buat apa. Ni yang keempat. Yang kelima. Nak biar sikit. Wa'ajibtu liman yara dunya wa taqallubaha bi ahliha kaifa yatma'innu ilaiha. Yang kelima. Aku heran melihat orang yang dia melihat segala perubahan dunia. Dia tengok dunia ni berubah. Dia tengok peredaran dunia ni. Tapi kenapa dia masih bertenang dengan dunia, dia boleh cenderung kepada dunia, dia masih seronok dengan dunia. Dunia ni berubah. Dia tahu kata dunia ni berubah, dia pun akan tinggal dunia. Dunia ni daripada muda sampai tua. Tapi kenapa dia masih boleh tenang dengan dunia ni? Dia boleh berasa tak ada apa dengan dunia ni. Dia tahu kata dunia ni akan sampai satu masa dia akan tinggal kita. Sebab tu dia ada dua istilah. Sama ada kamu meninggalkan dunia ataupun dunia meninggalkan kamu. Maklum pilih, maklum nak yang mana. Ada orang dia nak kepada dunia. Tapi dunia, say goodbye kepada dia. Tak maulah cukup-cukup dunia, kata tak maulah. Hidup ni dia cari dunia dengan tua Allah tuan-tuan. Saya nak cerita sikit. Sikit lah, saya nak mandi lah. Ni nombor 4 dah maklum. Lagi nombor 5, ni nombor 5, nombor 6 mandi lah. Kitab tak ajar lah, masa cukup dah. Ada satu orang artis. Dia ni bukan artis terkenal lah. Cuma dia ni artis kelab malam. Duduk menyanyi ni. Dia pun berubah, dia ikut tabligh. Kawan ni. Lah ni saya ingat umur dia baru dalam, muda lagi dalam 39, 38. Dia jumpa saya dekat satu masjid. Saya berhenti main asyak. Habis main asyak, mereka ni 10 orang main lah. Ustaz, Usam kan? Ya, duduk tengok dalam YouTube, dia tengok apa saya mak. InsyaAllah Ustaz, kami jemaah 40 hari insyaAllah keluar insyaAllah. Saya kata ni muka Melayu cakap lagu Pakistan. Orang mana? Orang Sungai Buloh Ustaz. Orang Sungai Buloh cakap macam Sungai Buloh. Duh, insyaAllah, insyaAllah, insyaAllah. Lepas tu dia punya ketua lepak ni, dia main bakal dia ni baru keluar Ustaz. Semangat apa lagi. Saya kata dulu kerja abang kerja apa? Dia kata, lu saya duk kerja ni Ustaz, duk menyanyi di kelab-kelab. Di KL ni, dia ada kelab-kelab ni. Tuan-tuan tahu kelab? Kalabul Malami, kelab malam. Ha, kalau tengok cerita Ahmad Al-Bak, awal-awal cerita peniaga di Basrah berhenti duduk lena tepi unta tu. Itu apa dah itu? Kalabul Malami. Apa dah? Kelab malam dah, dia kata. Balik tengok cerita Ahmad Al-Bak.
Dia ni duk kerja menyanyi di kalabul malami ni lah. Saya tanya dia yang boleh berubah ni, Allah Ta'ala bagi hidayah ni, dia jalan macam-macam. Allah Ta'ala bila dia nak bagi hidayah dekat satu orang, tuan-tuan, tak ada mustahil apa. Benda yang kadang-kadang kita tak fikir dia boleh buat. Maklum boleh fikirkan Malik Nuh tu nak berubah, maklum. Malik Nuh tu, ahli bina badan negara. Malik Nuh dulu duk pakai spender, duk angkat badan depan orang. Tapi lah ni Allah Ta'ala bagi hidayah, boleh berubah. Boleh fikirkan ahli ekspedisi duk menyanyi dengan rambut panjang, duk terkangkang depan orang. Lah dengan baju bah, dengan berjanggut, boleh berubah. Dia ni pun saya tanyalah, macam mana yang boleh berubah? Saya ni ustaz, satu hari saya dijemput nyanyi dekat satu kelab malam di KL ni. Dia kata ni hak jenis sugar daddy ni, Datuk Seri Tan Seri, hak jenis tak apa nak ingat ke akhirat ni. Jenis duk bela tina, duk bela anak-anak ikan ni, tahu kot. Orang kaya ni Allah Ta'ala uji mereka kadang-kadang dengan kekayaan. Ada orang kaya dia mau jenis akhirat bagus ya. Dia ada mahat tahfiz. Nak cerita, saya pun ada mahat tahfiz ustaz. Saya beli satu tanah, saya buat komplek bagi mereka mengaji. Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi reta benda kan. Hampir salok kot tu, saya pun baru ni ada buat satu masjid ustaz. Saya ada, baguslah. Tapi bukan ramai hak jenis macam tu malu. Hak jenis ramai ni ada habis lupa ke Allah. Dia kata satu hari ustaz, saya duduk menyanyi, dia bermain dengan perempuan dia. Duduk dia minum lebih, minum arak dia lebih. Duduk menari, duduk minum pula lagi, duduk layan, duduk cium tina di atas kursi pun menari. Takdir Allah, depan saya rebah, duduk ketak, matilah kelak malam. Umur 70 masa tu, umur 71, 72. Saya duduk menyanyi ni, saya pun ustaz. Dia maklum, hak jenis perempuan yang masuk kelab malam, dia bukan duduk pakai telekong lagu maklong ni. Hak duduk kelab malam bukan pakai kain belakang spender, tak ada jam maklong ni, tak ada. Hak jenis ni mau masuk pun dia terajang tak pintu masuk tu ya. Raba-raba spender tak pakai, balik pakai spender tu dia kata. Maklong gelap apa, lelaki maklong lah. Bila dia duduk lagu tu, dia rebah depan saya ustaz. Dengan rebah cara dia nak mati tu mengerikan. Dengan duk ketak-ketak ni, mulut bubuh duk ketak-ketak ni, dengan mata terbeliak, saya tengok depan mata. Saya pun balik, dia kata duk fikir ni 4-5 hari, duk fikir aku ni pun nak bagi jagu ni ke, mati dan kelak malam ke apa. Dia kata ustaz tu nak kira macam mana. Saya kata saya tak mau nak kata apa, no comment. Sebab kita duk komen lebih, kita pun tak tahu macam mana ni. Allah Ta'ala uji dia. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kita Allah Ta'ala tak uji, jangan duk sembang marah. Maklum nak? Kita ni boleh main dengar kuliah maghrib. Kita ni boleh main duduk dengar ustaz mengajak ni tuan-tuan. Sebab kita belum diuji. Ujian ni dia macam-macam. Ada dia main ujian dengan kekayaan. Ada dia main macam-macam. Ustaz, umur tua duduk macam tu. Saya tengok depan mata ustaz, mengerikan cara Allah Ta'ala ambil dia. Saya tak mau. Cukuplah aku nak cuci tangan. Sebelum umur 40, aku nak balik mai ke arah jalan yang Allah Ta'ala redha. Alhamdulillah, kita belum tentu lagi macam mana. Tuan-tuan, dan yang keenam Nabi kata, wa'ajibtu liman ayqana bil jannah wa huwa la ya'malul hasanat. Dia mai pula yang nombor 6, Allah Ta'ala kata, aku heran dengan orang yang yakin tentang syurga, tapi dia malas nak buat amalan-amalan kebaikan. Dia tahu yang kata hidup ni mati nanti ni akhirat ada syurga. Dia tahu nak masuk syurga ni antaranya kena banyak buat amalan soleh, tapi dia malah. Dia tahu di antara amalan yang nak masuk syurga ni mudah, kena rajin derma. Dia tahu. Betul tak? Derma ni
Orang yang suka menderma ni, dia masuk syurga melalui pintu pertama bersama para rasul, bersama para nabi. Tapi dia malah nak derma. Seringgit, dua ringgit, sehari dia tak boleh buat. Tapi beli rokok, nak pergi tukar handphone, nak pergi tukar sebuah rim kereta, dia tak berkira. Tapi dia nak meletak dalam masjid sehari dua, tiga ringgit, lima ringgit, dia berkira. Hak jenis tu Allah tak nak kata kuheran. Tuan-tuan, enam kalimat ni ada dalam suhuf Musa. Yang Abu Dzar tanya dekat Nabi, saya tinggalkan enam kalimat ni kepada tuan-tuan malam ni. Maklum Pak Long, balik fikir, maklum Pak Long balik renung. InsyaAllah, mudah-mudahan kuliah kita pada malam ni ada kebaikan untuk diri saya yang menyampai dan ada kebaikan untuk tuan-tuan yang mendengar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pertemukan kita lagi pada bulan hadapan. Malam ni kitab tak sempat baca, tak apalah. Kitab ni simpan, kita baca bulan depan. Tak baca pun tak alat sebab tuan-tuan bukan orang main kitab. Ambil dekat sini ya. Betul tak maklum? Lainlah kalau kitab tu duduk kendong daripada rumah main ke sini ni. Itu jadi alat lah. Di kitab pun duduk dalam rak. Tu pun tak ambil. Malam ni tak ada siapa pun yang pegang. Tak apalah, kita baca bulan depan. InsyaAllah. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau terkasar bahasa, terlanjur bicara, terlajak kata. Terima kasih semua. Akhir kalam sebelum saya tangguhkan kuliah pada malam ni tuan-tuan. Macam biasalah, di luar sana lepas mayang fardu isya ada tabung-tabung daripada Yayasan Ar-Riyadah. Untuk anak-anak yatim, untuk fakir miskin, untuk pelajar-pelajar tahfiz. Tuan-tuan bolehlah menyumbang di dalam sana sambil nak keluar tu. Tuan-tuan nak? Jangan duk jadi golongan yang Allah Ta'ala heran. Nak masuk syurga tapi amal kebaikan tak mahu nak buat. Ada peluang. Nabi kata, as-sa'ilu 'alal barri hadiyatun minallah. Ini peluang hadiah daripada Allah Ta'ala untuk tuan-tuan. Dipersilakanlah siapa yang nak menyumbang. Dan di luar sana ada produk Top Koko juga. Di luar sana macam biasa. Sekilo RM19. Lepas tu kita buat keluar paket yang setengah kilo. Harga dia RM10. Yang paket secet, 20 secet, harga dia RM20. Pakat-pakat belilah tuan-tuan lah, maklum lah. Produk Muslim, pakat-pakat kita bantulah. Juga wakaf pembangunan masjid di Yala pun ada di luar sana. Dan saya masih buka lagi kepada tuan-tuan. Borang untuk tuan-tuan taja pelajar-pelajar tahfiz menjadi anak angkat tuan-tuan secara bulanan. Saya lah ni macam mana tuan-tuan duk baca dalam apa nama media-media sosial. Lah ni gangguan demi gangguan dibuat kepada saya untuk berceramah ke apa ke. Jadi saya nak sebut, saya tak heran tuan-tuan kalau orang tak bagi saya mengajar, tak bagi ceramah pun tak ada masalah. Sebab saya punya pendapatan makan minum bukan datang daripada ceramah. Rezeki saya datang daripada Allah. Cuma yang saya bimbang, perjalanan sekolah kita ni. Setiap bulan saya duduk collect untuk nak jaga ni, saya kena ada RM84,000 setiap bulan. Hasil daripada Top Koko ni kita boleh dah dalam 50 ke 60 ribu setiap bulan. Lebihan tu daripada tabung-tabung yang tuan-tuan duk sumbang. Jadi bila mana nanti saya dihalang ke apa semua tuan-tuan. Jadi saya tak mau nak melihat anak-anak yang kita duk taja, anak-anak yatim yang kita duk bela, fakir miskin yang kita duk bela ni tuan-tuan terjejah. Saya tak mau. Jadi saya minta lah, merayu kepada tuan-tuan lah. Yang mana yang masih belum buat lagi pemotongan duit setiap bulan tu kan. Duit dalam akaun bank tu. Tolonglah buat. Saya tak minta banyak, 10-20 ringgit untuk mereka ni. Tuan-tuan potong duit dalam akaun tuan-tuan, masuk dalam akaun yayasan, kita jaga mereka ni. Sebab ada dalam apa nama satu grup baru ni. Puak-puak ni dia kata apa dia, puak-puak jenis baru kaping harbi ni lah. Dia kata kita nak tengok sejauh mana dia boleh. Dia pun duk harap nak bela sekolah dia dengan duit-duit kutip derma apa semua tu. Jadi saya nak buktikan bahawa kepada mereka, umat Islam dia takkan melihat pusat-pusat pengajian Islam ni ditutup. Yang ni yang mereka nak tuan-tuan. Ada di satu negeri lah ni, mereka buat akta, ustaz-ustaz tak boleh kutip derma dah. Yang buat akta ni orang Islam. Menghalang ustaz-ustaz ni kutip derma. Kita yang ada sekolah ni tuan-tuan, ustaz-ustaz yang ada sekolah bah, mana datang duit kalau kita orang Islam tak bantu, kami bukan dapat sumbangan kerajaan ke apa, tak dapat. Peruntukan kerajaan kita tak dapat. Jadi bila mereka buat benda ni, ustaz-ustaz ni dah tak boleh nak berniaga, tak boleh nak kutip duit derma apa. Macam mana ustaz-ustaz ni nak jaga sekolah agama mereka? Jadi saya nak ajak tuan-tuan yang mana yang masih belum buat, jom sama-sama buat.
Tuan-tuan ada duit dalam akaun bank. Saya ulanglah, 7 jenis bank yang tak boleh. Afin Bank, Agro Bank, Am Bank, BSN, Bank Muamalat, Alliance Bank, Tabung Haji. 7 ni yang tak boleh. Lain pada tu boleh. Maybank, CIMB, Bank Islam, RHB, Public, Hong Leong, apa semua boleh. Nak buat macam mana ustaz? Pergi dekat staff saya, isi borang. Borang jangan bawa balik. Sebab bawa balik, esok pergi hantar dekat bank. Bank terajang dengan borang dengan tuan-tuan sekali. Sebab yang dibagi lesen dan kebenaran untuk buat benda ni, hanyalah Yayasan Ariadah. Tuan-tuan isi dekat depan tu. Nama, nama telefon, nama IC, kaun bank mana, berapa ringgit, 10 ringgit, 20 ringgit, sign. Borang yang nombor 2, hanya sign saja. Jangan duk isi apa. Sebab yang tuntut bank negara, kita akan isi guna komputer. Jom tuan-tuan kita pekat-pekat belah lah. Nah, saya dah berjuang dah 8 tahun, 6 tahun saya buat sekolah ni. Setiap bulan saya duduk jaga lepas 84,000. Sebab kita taja daripada tahfiz. Lepas tu anak-anak yatim, fakir miskin, budak-budak tahfiz kita yang dulu yang habis, lah ni kita sambungkan mereka di peringkat diploma. Sebab saya tak mau budak-budak ni tuan-tuan dia habis mengaji apa semua, SPM pun tak ada, sijil pun tak ada. 10-20 tahun lagi, budak-budak ni nak duduk di mana? Kalau kita yang didik lepa, kita tak letakkan lepa dalam masyarakat. Siapa dia nak mengisi apa nama kursi-kursi guru-guru yang akan datang? Di budak-budak ni, saya biayakan mereka ni semua. Dia orang nak mengaji agama ni tuan-tuan, saya haraplah kalau tuan-tuan pakat-pakat nak bantu, boleh isi borang di luar sana insyaAllah. Wallahu'alam, saya mohon maaf banyak-banyak. Kita tangguh dengan kafaratul majlis dan suratul as. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.